Gorengan udang. Campur 100 gram udang cincang halus, 50 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan tepung sagu, 1 butir telur, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh seledri cincang halus. Tambahkan 50 ml air, aduk rata. Sendokkan di pinggiran wajan, siram-siram dan goreng sampai matang. Potong-potong gorengan lalu sisihkan. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri sangrai, 2 sendok teh ebi yang sudah diseduh dan disangrai sampai harum, 2 sendok teh ebi yang sudah diseduh dan disangrai sampai harum, sisihkan di pinggir wajan. Masukkan 2 butir telur, aduk sampai berbutir kasar. Masukkan 1 buah tomat, 100 gram kol iris kasar, dan 4 tangkai caisim. Tumis sampai layu. Masukkan 150 gram dada ayam, 6 buah ampela, dan 6 buah bakso. Aduk rata, tambahkan 2,5 sendok teh kecap asin, 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan 3/4 sendok teh gula pasir. Aduk rata, tuang 1200 ml kaldu ayam yang dibuat dari 350 gram ceker, 3 cm jahe, dan 1 batang seledri. Masak sampai mendidih. Masukkan 200 gram mie gepeng kering yang sudah direbus setengah matang dan gorengan udang. Aduk rata, sajikan hangat dengan bahan pelengkapnya.